R, seorang ibu rumah tangga melaporkan penganiayaan yang dilakukan suaminya ke Polrestabes Palembang. Di hadapan polisi, pelapor mengaku sudah lama tidak pulang ke rumah karena sering dimarahi dan dianiaya suaminya. Pelaku marah karena tidak senang melihat pelapor bekerja sebagai asisten rumah tangga. Nyuruh ke Bali. Bali kenapa balik? Iya, suruh apa ke rumahnya lagi, tapi aku kan enggak mau. Itu siapa kita? Suami. Nah, terus dipukul di mana gitu? Di rumah? Di jalan, di depan rumah. Dipukul? Diseret sama di jambak kecil. Di sini. Itu suami kita? Sempat minta tolong enggak, Bu? Soalnya sudah ada warga banyak. Bahwa udah berhenti gitu, mukulin. Penganiayaan yang dialami pelapor ramai setelah video yang direkam warga dilakukan terlapor terjadi di Jalan Saibetung, Siring Agung Ilir Bar 1 Palembang Selasa silam. Pelapor dianiaya karena lama tak pulang ke rumahnya. Karena penganiayaan itu pelapor mengalami luka memar. Penganiayaan berhenti setelah ketua RT setempat mengancam akan melaporkan kejadian tersebut ke polisi jika terlapor terus menganiaya korban. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Telepon polisi. Telepon polisi. Telepon polisi.